Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Chau Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya, dan seperti biasanya, pada hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Mas Freddy Spear yang menceritakan sebuah bangunan yang ternyata ada lemah kuburan yang tercampur di adonan semennya. Oke daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. 1997 Ekonomi keluarga Dewi berkembang pesat tahun itu Maklum, bapaknya Pak Dula kala itu menjadi kepala desa di wilayah yang terbilang subur Meskipun belum digaji seperti sekarang ya Tapi pendapatan Pak Dula bisa dibilang cukup Kondisi ini membuat kehidupan Dewi berangsur berubah Setelah bertahun-tahun hanya numpang tinggal di rumah neneknya keluarga Dewi tiba-tiba sudah siap membangun rumah besar dengan dua lantai. Saat itu di desa belum ada warga yang punya rumah dua lantai. Sampai suatu sore, Dewi yang biasa mengaji di langgar dijemput salah satu temannya yang namanya Iva. Tumben Van jemput, biasanya juga nunggu di pertigaan Kata Dewi yang baru saja keluar dari kamar mandi Eh iya wi Sekalian Mau lihat rumah baru kamu Wah Gede ya rumahnya ya Saud Iva Dewi hanya bisa tersenyum Lalu masuk ke dalam kamar Sambil menunggu Dewi Iva melihat-lihat rumah yang masih setengah jadi itu mulai dari kamar-kamar yang ada di lantai satu dan Iva juga menengok lantai dua yang baru saja diberi adonan semencor yang nampak masih basah. Ayo, Iva, aku siap, kata Dewi mengagetkan Iva yang baru turun dari lantai dua. Mereka lalu bergegas berlari menuju langgar. Kurang beberapa menit lagi pengajian sore dimulai dan tak ada apapun yang aneh hari itu. Semuanya berjalan dengan lancar Sampai keesokan harinya Dewi bersiap berangkat ke sekolah Entah kenapa selepas sarapan ada perasaan tidak enak yang dirasakannya Dewi mencoba memikirkan apa ya Yang kira-kira membuat perasaannya tidak nyaman Tapi berkali-kali dipikirkan Dewi justru bingung sendiri Dia pun akhirnya memilih tetap berangkat ke sekolah Sebelum berangkat, Dewi sempat berpapasan dengan empat orang tukang yang akan membangun lantai dua. Tiga di antaranya Dewi kenal karena memang teman sepantaranya yang seharusnya masih sekolah. Tapi karena tak punya biaya, mereka lebih memilih untuk menjadi tukang bangunan. Sepulang sekolah, Dewi mampir ke warung es campur yang berada tak jauh dari balai desa. Saat sedang menikmati sendokan es Dia melihat mobil pickup milik bapaknya berjalan ngebut di depannya Dewi bingung Karena tak biasanya bapaknya mengemudi secepat itu Dewi pun buru-buru menghabiskan es campurnya Lalu berjalan berlari ke arah rumahnya Dari pinggir jalan Dia melihat ada orang-orang yang berkerumun di depan rumah Dewi mempercepat larinya Ingin melihat apa yang sedang terjadi di dalam rumah. Ada beberapa tukang yang terlihat berdiri mengelilingi ibu dan pamannya. "Ada apa ini, Bu? Kok rame banget?" Dewi tak sabar menanyai ibunya. Tangan ibu Dewi memberikan isyarat agar Dewi diam dulu. Ridwan, salah satu teman Dewi yang menjadi tukang, menarik Dewi menjauh dari ibunya. Mas Eko jatuh tadi dari lantai dua, tangan sama kakinya patah. "Loh, kok bisa, Wan?" biasanya Mas Eko kan yang paling hati-hati, Saud Dewi. Ridwan bercerita, "Jika sebelum jatuh, Eko sedang meratakan adonan semen yang ada di lantai dua." Jaraknya padahal cukup jauh dari tangga dan pinggiran lantai. Lalu, entah bagaimana ceritanya, tiba-tiba Mas Eko ini berteriak, "Tak lama kemudian, ada bunyi benda jatuh yang dibarengi dengan suara jeritan tertahan." Para tukang yang saat itu jaraknya cukup jauh langsung berlarian mencari sumber suara. Ternyata Eko sudah berada di lantai bawah dengan kondisi tangan yang tertindih punggungnya sendiri Setelah jatuh, Mas Eko pingsan Ya, untungnya bapakmu belum ke balai desa Jadi, bisa langsung dibawa tadi Kita juga heran kok bisa jatuh ya Jelas Ridwan Dewi mengangguk sambil membayangkan kengeriannya Posisi lantai dua ada sekitar enam meter dari lantai satu. Dengan posisi tidak siap ya, sudah pasti bisa membuat orang jatuh dan patah tulang. Akhirnya siang itu pembangunan lantai dua dihentikan sementara. Pak Dula meminta tukang libur dulu selama dua hari. Eko harus dibawa ke rumah sakit karena patah tulangnya yang cukup parah. Saat siuman, Eko sempat membisiki Pak Dula. Jika dia tak jatuh sendiri, ada sosok yang menyeretnya sampai jatuh ke lantai satu. Jadi, Eko ini hanya melihat sosok yang menariknya memiliki rambut yang panjang. Kejadiannya juga begitu cepat sebelum pingsan. Eko sempat melihat sosok itu di lantai dua. Kejadian itu membuat Dewi sekeluarga merasa ada sesuatu yang tak beres. Padahal, sebelum tingkat kedua rumah dibangun, keluarganya sempat mengadakan pengajian bersama para tetangga. Malam hari setelah jatuhnya Eko, Dewi memilih tidur di dekat tangga. Ibu bersama adiknya tidur di kamar tengah, di dekat tangga ada kamar tempat bapaknya tidur dan menyimpan beberapa berkas desa. Karena di dekat tangga hawanya terasa lebih sejuk, Dewi menggelar kasur lantai di sana. Sekitar jam setengah satu malam Dewi tiba-tiba terbangun. Dia mendengar ada suara lantai tangga yang ditumbuk berkali-kali. Awalnya Dewi merasa malas ya untuk bangun. Ditariknya lagi selimut. Karena semakin malam udaranya semakin dingin suara itu seolah-olah terus mengganggu Dewi akhirnya benar-benar sadar dari tidurnya Dia khawatir ada orang yang sedang berniat buruk dan melakukan sesuatu di atap rumah duk, duk, duk. Suara itu terdengar semakin jelas Dewi beranjak dari kasur lantai Lalu merangsut ke arah tangga Lampu di ruang tengah tak begitu terang menyinari tangga Sambil mengucek matanya Dewi mencoba melihat dan melirik ke bagian lantai dua yang gelap itu Suara itu terdengar lagi Seperti ada sesuatu yang akan turun dari atas Dewi merasakan dadanya berdegup kencang Takut melihat apa yang akan turun itu Sedetik kemudian, setengah tubuh pocong Terlihat jelas turun dari lantai dua. Kahinya lusuh bercampur tanah liat. Dewi yang melihat itu langsung berlari ke arah kamar Pak Dula. Dilihatnya bapaknya tidur tertutup selimut. Dewi memeluk bapaknya dan membenamkan wajahnya di dalam selimut. Tubuh Dewi gemetar. Selama ini dia belum pernah melihat makhluk alu secara langsung. Kepalanya masih mengingat jelas wujud setengah badan pocong yang tadi masih ada di lantai atas. Tiba-tiba, Dewi mencium bau busuk di depannya, seolah keluar dari tubuh bapaknya. Dewi mencoba memindahkan wajahnya, dan kali ini Dewi langsung berteriak. Ternyata bukan bapaknya yang ada di sampingnya. Dewi langsung melompat keluar dari kamar. Digedornya kamar ibunya sambil berteriak. Tapi kamar tak kunjung dibuka. Dengan keringat dingin yang sudah mengalir, Dewi berharap bisa pingsan. Digoyang-goyangkannya kenop pintu kamar tapi tak bisa terbuka. Akhirnya pilihan terakhir Dewi memilih untuk keluar dari rumah. Dilompatinya pagar rumah. Begitu turun, tubuh Dewi langsung ditangkap oleh Pak Dula. Lulu, lulu, ada apa dek? Kok sampai lompat pagar? Tanya Pak Dula kaget. Dewi melihat ada ibunya di samping bapaknya, sambil menggendong adiknya yang tertidur. Bapak dari mana? Di rumah banyak setan, Pak Kata Dewi sambil mengatur nafasnya yang masih tidak teratur Pak Dula kemudian membuka pagar rumah Dia masuk ke dalam sambil melihat kamar dan tangga tapi tidak ada apa-apa, semuanya kosong. Pak Dula dan istrinya ternyata baru saja pulang dari balai desa. Dia sengaja tidak membangunkan Dewi yang sedang tidur nyenyak. Besok, Bapak tanya Pak Demu, sekarang kamu istirahat aja. Pak Dula menyuruh Dewi yang masih terlihat ketakutan masuk lagi ke dalam rumah. Dewi melanjutkan tidurnya bersama ibu dan adiknya. Esoknya beberapa tukang yang akan melanjutkan pembangunan datang lagi ke rumah Dewi Tapi belum juga pekerja Para tukang bangunan sudah ribut karena alat mereka hilang Pak Dula sampai ikut-ikut mencari karena tak mau pekerjaan rumahnya kembali tertunda Padahal mulai Eko jatuh nggak ada yang naik ke sini loh Kok bisa hilang ya? Kata Pak Dula, ke salah satu tukang, "Akhirnya terpaksa Pak Dula pergi ke toko bangunan membeli beberapa peralatan, mengganti alat-alat milik tukang yang hilang." Sore harinya, seperti biasanya, Dewi pergi ke langgar untuk ngaji bersama teman-temannya. Kali ini, Dewi bangun terlambat karena kurang tidur malam harinya. Dewi tidur siang sampai sore. Iva yang biasanya datang menjemput hari itu juga tak datang. Dewi berlari sambil memegang mukena ke langgar. Dia memilih jalur melewati pemakaman umum agar bisa lebih cepat santai. Padahal, biasanya meskipun jalan rame-rame, Dewi enggan untuk melewati jalur ini. Ketika melewati pemakaman, langit sudah mulai meredup tapi ya masih cukup terang sih untuk menerangi jalanan. Ketika masuk ke area pemakaman, Dewi melihat ada seorang wanita yang berdiri di dekat salah satu makam. Dewi ragu untuk lewat, tapi jarak kelanggar terlalu jauh kalau harus berputar. Akhirnya Dewi tetap lewat jalan itu dan mempercepat langkahnya. Dilewatinya wanita yang menunduk dengan posisi tangan seperti menimang bayi. Jantung Dewi berdegup Persis seperti semalam ketika bertemu dengan pocong. Dewi menatap lurus ke depan begitu melewati perempuan itu. Langkahnya terasa semakin berat. Dewi berusaha berlari melepaskan diri dari situasi itu. Tapi semakin dicoba, tubuhnya seperti semakin tertarik ke belakang. Dewi merasa ada jari-jari yang menyentuh pundaknya. Spontan Dewi mengucapkan istighfar sambil menjerit dan berlari. Sesaat sebelum keluar dari pemakaman, Dewi menoleh ke belakang. Dilihatnya wanita tadi melambai-lambaikan tangannya sambil menduduki salah satu batu nisan. Dewi tak menggubris dan segera lari ke musola. Malam itu, pikiran Dewi semakin gak karuan. Dia merasa bingung dengan gangguan-gangguan yang terus muncul. Selepas Isya, Dewi pulang ke rumah setelah mengaji dari langgar. Kali ini dia memilih pulang bersama teman-temannya agar tak lagi mendapat gangguan. Sesampainya di rumah, Dewi melihat ada Pak Didayat, kakek dari ayahnya yang sudah duduk kakak ya mungkin mungkin ya. Kakak dari ayahnya yang sudah duduk di dalam ruang tamu. Ibu Dewi duduk di samping bapaknya dengan wajah lesu Dewi pun langsung bergabung dengan mereka Ternyata Ibu Dewi juga baru mengalami kejadian aneh Ceritanya selepas marib Ibu Dewi berdandan di dalam kamarnya Dia duduk di depan meja rias sambil menyisir rambutnya Tiba-tiba dia merasa ada benda-benda kecil yang jatuh di kepalanya Awalnya, Ibu Dewi mengabaikan, dipikirnya hanya butiran pasir atau laron yang gak sengaja jatuh, tapi benda-benda itu terus berjatuhan. Ibu Dewi mengambil salah satu yang tersangkut di rambut. Setelah diamati, ternyata benda kecil itu adalah belatung. Ibu Dewi langsung menengok ke atas, tapi nggak ada apa-apa, hanya plafon langit-langit yang kosong. Dia kemudian keluar dari kamar, melewati dapur, dan ke kamar mandi. Saat melewati dapur, Ibu Dewi membuka selambu berwarna putih yang memisahkan ruang tengah dan dapur. Baru tiga langkah berjalan, Ibu Dewi langsung teringat jika tak pernah ada selambu yang terpasang di lorong pemisah antara ruang tengah dan dapur. Bulu kuduk Ibu Dewi berdiri. Kepalanya lalu menoleh ke belakang. Dan di sanalah makhluk itu menempel di tembok seperti cicak. Rambutnya panjang, mirip dengan ijuk. Dengan baju putih yang lebar. Mata makhluk itu dijahit ke dalam tapi mulutnya lebar menganga, meringis ke arah Ibu Dewi. Setelah melihat itu, Ibu Dewi langsung lemas dan pingsan di dapur. Sampai akhirnya Pak Didayat dan Bapak datang. Aku tak tidur di sini aja, Dul. Pasti ada yang ganggu ini, biar aku atasi, kata Pak Didayat ke Pak Dula. Bapak dan Ibu Dewi mengangguk bersamaan. Akhirnya malam itu Pak Didayat tidur di rumah Dewi. Dia menggelar kasur di bawah tangga, tepat di tempat Dewi tidur beberapa hari yang lalu. Dewi memilih tidur bersama ibu dan adiknya di dalam kamar. Semalaman Dewi berusaha mendengarkan apa yang dilakukan Pak D-nya di luar kamar. Dewi hanya mendengar suara langkah kaki yang naik ke atas tangga. Esok paginya Pak D-dayat meminta agar Pak Dula memanggil beberapa orang tukang. Ada satu bagian di lantai dua yang sudah ditandai dengan tanda dari kapur yang melingkar. Dewi ikut melihat ke atas apa yang akan dilakukan Pak D. Ternyata tukang-tukang itu diminta untuk membongkar bagian yang ditandai. Mereka harus bersusah payah lagi membongkar beton yang nyaris jadi sempurna itu. Setelah dua jam diakali, akhirnya beton itu bisa dikerok. Pak Didayat menunjukkan kepada Pak Dula dan Dewi. Samar-samar ternyata ada kelopak bunga yang terlihat mengeras di bagian beton itu. Ternyata dari penerawangan Pak Dedayat ada orang yang sengaja usil menaruh tanah kuburan di adonan cor lantai. Akibatnya lantai 2 rumah Dewi seolah menjadi daya tarik bagi makhluk-makhluk halus. Tapi Pak Dedayat gak bisa menerka-nerka siapa yang meletakkan tanah kuburan di sana. Dia hanya meminta agar segera diadakan selamatan, agar tempat yang sempat disemburi tanah kuburan itu tak lagi wingit. Sedangkan sisa beton yang sempat diambil akhirnya dibuang Pak Dula ke laut. Selesai. Oke, itulah cerita singkat dari Mas Freddy Spear tentang lemah kubur. Jadi bagi kalian yang sedang membangun rumah eh, Harap waspada ya Kadang-kadang itu kan ada orang yang gak suka sama kita gitu kan ya Ya diawasilah tukang-tukang kita itu Takutnya ada salah satu tukang yang memang sekongkol dengan orang yang gak suka sama kita atau takutnya juga orang itu datang sendiri terus ngasih sesuatu ke adonan semen gitu ya Kalau udah jadi bangunan kan sulit ya Ya harus bongkar dulu kayak di cerita ini Ya semoga nggak ada ya kejadian apa apalah Oke mungkin itu saja cerita cerita untuk hari ini Semoga kalian semua suka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh